Salam perpaduan rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik dari Roti Kaya. Jika Anda masih baru dalam channel ini, jangan lupa mengikuti channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terkini. Hafidz Rosdi beri tempo 48 jam untuk Suhada mohon maaf. Sejak minggu lalu hangat diperkatakan mengenai kemelut rumah tangga Hafidz Rosdi apabila menceraikan istrinya Nurul Suhada serta mencederakan ibu kepada dua cahaya matanya itu. Sebentar tadi perkongsian Hafidz menjadi perhatian apabila memuat naik surat terbuka buat Suhada menerusi istri itu. Hafidz mendakwa apa yang dicanangkan oleh istrinya itu adalah tidak benar. Katanya lagi, ada kenyataan palsu oleh Suhada sudah melampau mengaitkan serta mengaibkan keluarganya apabila ada menyebut adiknya bersubhat adalah satu fitnah. Tambahnya lagi, susulan peredahan tidak benar itu ada pihak menggunakan gambarnya Suhada dan seisi keluarganya sebagai topik. Menurut Hafidz, perkara itu menyebabkan ketentraman seluruh keluarganya terjejas di atas tindakan Suhada. Justru itu, Hafidz meminta tempo 48 jam agar Suhada dana mana-mana pihak menarik balik segala penerbitan umum serta gambar keluarga. Malah, Hafidz turut menuntut Suhada mohon maaf secara terbuka dan terpaksa mengambil tindakan undang-undang buat mereka yang menyentuh marwah dan privasi keluarganya. Dalam pada itu, Hafidz menegaskan dia masih lagi bapa kepada anak-anaknya dan meminta mana-mana pihak menghormati keputusannya. Terima kasih karena sudi menonton video saya.